Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Sebuah rumah tertimpa longsor di Kota Sorong, 2 warga tewas. Kapal nelayan ditembak tentara Papua New Guinea. Ratusan kendaraan antre berhari-hari untuk mendapatkan BBM. Hingga hari ke-7, pencarian yang dilakukan tim SAR gabungan terhadap korban Aladin, pria parubaya yang jatuh di Laut Puriri masih berlanjut. Namun tim SAR harus berpacu dengan waktu karena bila selama 7 hari korban tidak juga ditemukan, maka operasi pencarian terpaksa harus dihentikan. Selasa kemarin tim SAR memperluas area pencarian, namun hasilnya tetap nihil, sehingga bila tidak juga ditemukan, operasi dihentikan. Namun tim SAR akan tetap memantau perkembangan. Update operasi SAR dari kantor Basarnas Timika, hari ini hari ke-7. Untuk pelaksanaan operasi SAR hari ini tadi tim rescue bergerak pukul 06.00 untuk melaksanakan pencarian. Sehingga untuk pencarian hari ke-7 ini difokuskan sesuai dengan SAR Map Prediction. Ditemukan hari ini sesuai Undang-Undang nomor 29 tahun 2014, maka operasi SAR akan ditutup hari ini. Yang pertama, sebagian besar korban ini tidak menggunakan alat apung atau life jacket atau pelampung. Jika mereka menggunakan alat apung, kemungkinan mereka ditemukan presentasinya akan lebih besar. Karena korban akan mengambang di permukaan, sehingga dengan mudah kami menggunakan ilmu SAR map yang kami gunakan untuk menghitung menggunakan SAR plan kira-kira posisi korban ini ada di mana. Tim SAR menemui berbagai kendala cuaca yang tidak bersahabat sehingga beberapa kali terpaksa harus dihentikan. Selain itu, korban juga tidak menggunakan life jacket atau jaket pelampung sehingga mempersulit pencarian. Saat itu, Aladin bersama istri dari Timika hendak pulang ke kampungnya di Nakae dengan membawa barang dagangan. Namun saat melintas di Pulau Puriri, perahu cepat yang ditumpanginya dihantam ombak besar sehingga korban terjatuh. Sang istri berusaha mencarinya namun tidak membuahkan hasil. Dari Mimika Papua, Igobat Momolin melaporkan. Penjabat Gubernur Papua Barat Selasa kemarin melantik 3 penjabat bupati dan wali kota di salah satu hotel di Manokwari, Papua Barat. Dalam kesempatan tersebut, Paulus Waterpau meminta para penjabat bupati dan wali kota tidak segan-segan bertindak tegas dengan memindahkan atau memutasikan ASN yang tidak disiplin dan nakal. Menurut Waterpau, pergantian itu bisa dilakukan dengan seizin tertulis Mendagri dan sesuai peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2008. Jadi saya berharap dengan sudah diputuskan ya, sudah ditetapkan ya penjabat ini. Maka tidak hanya Mebras, Sorong Kota, juga Sorong Kabupaten, berharap juga seluruh tokoh-tokoh, ya, orang tua ya, kepala suku, dewan adat, juga kaum perempuan, tokoh perempuan, tokoh pemuda ya, agama termasuk, kita siap. Mana yang sudah menjadi amanah, ya, amanah bagi saudara kita ini untuk menjalankan tugas menjembatani bisa waktu, kemusuhan waktu sampai dengan 2024 untuk pilkada yang akan datang. Tapi ingat bahwa dalam catatan aturan katakan bahwa penjabat itu hanya 1 tahun. Itu bila dievaluasi nanti baik, maka bisa diperpanjang. Tapi kalau tidak akan diganti dengan yang lain. Makanya tadi saya menekankan pada beliau bertiga, orang kesempatan pertama, satu, lakukan sinergitas dulu dengan pimpinan-pimpinan forum komunikasi pimpinan daerah. Kita ada DPR, ada pemerintahan dari Polri, ada tokoh-tokoh agama yang ada di situ, lintas sektoral di situ ya. Itu bangun dulu komunikasi yang baik. Karena kalau mengikat itu semua, saya yakin mereka akan menjalankan tugas dengan baik.
Gubernur juga mengingatkan penjabat bupati dan wali kota agar tidak berpolitik praktis serta mengambil kebijakan yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Papua Barat saat ini memiliki 12 kabupaten dan 1 kota. Dari 13 wilayah tersebut, ada 4 pasangan kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya pada tahun ini. Penjabat kepala daerah yang ditunjuk Kemendagri juga akan bertugas mempersiapkan pilkada serentak. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Warga RT 04, Kelurahan Mimika Baru bergembira menyemarakan HUT Kemerdekaan. Mereka menggelar berbagai macam lomba untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan. Lomba dilangsungkan di dalam ruangan, seperti catur kategori dewasa putra yang diikuti 20 peserta. Lomba kartu joker diikuti 26 peserta, serta lomba gaplek dengan 28 peserta untuk dewasa. Selain di dalam ruangan, panitia juga menggelar lomba untuk anak-anak, seperti lomba klasik, makan kerupuk, lomba masukkan paku ke dalam botol, dan lomba gigit sendok. Lomba ini berlangsung meriah dan hampir seluruh warga, baik pendatang dan warga asli, ikut terlibat. Baru tahun ini, warga kembali bisa memeriahkan HUT Kemerdekaan setelah 2 tahun vakum alias terhenti akibat pandemi. Warga berharap kemeriahan HUT RI bisa berlanjut di tahun-tahun mendatang karena merupakan salah satu hiburan rakyat. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Akhir kata, saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, Wanyambe.